Hai guys, welcome back on my YouTube channel. Seperti biasa, aku akan share pengalaman aku tentang summer school di Malaysia. Nah, minggu ini kita akan pergi ke kerajaan-kerajaan gitu, namanya Kesultanan Iskandar Putri, letaknya di Johor Bahru. Kebetulan aku ada kesempatan untuk pergi ke sana. Cantik banget tempatnya. Sebelumnya kita throwback sedikit ya. Kemarin-kemarin itu aku pergi ke Diwali Market. Nah, di situ tuh isinya orang India semua. Terus pergi ke Jalan Tan Hiot nih. Nah, itu kayak tempat lahirnya Ayam Hainan. Terus pergi ke Titik Nol ASEAN. And then shopping di CPO, terus keliling kampus. Nah, kalau kalian ingin lihat atau kepo pengalaman aku sebelumnya tentang summer school ini, kalian bisa buka aja di playlist aku dengan judul Belajar di Luar Negeri. Nah, di situ banyak banget cerita tentang pengalaman aku summer school kali ini di Malaysia. Klik aja. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama. Let's go. Sekarang kita cek dalamnya itu kayak apa ya. Ayo masuk. Oh my god. Oke, seperti biasa gue telat. Ayo lari. Let's go. And ternyata dalamnya itu kayak museum ya. Jadi museum tentang kerajaan itu. Nah, ini dokumen-dokumen penting. Ada juga lambang kerajaannya. Oh, ada juga pakaiannya. Jadi di belakang aku ini seragam ahli Dewan Negeri namanya. Seragam ahli Dewan Negeri. Ini untuk cewek, ini untuk cowok, gitu. Ini sultannya. Ini sultan. Hai, kita di bangunan Sultan Ismail. Hai, di belakang kita tuh kayak tempat dewan gitu, dewan istana. Kesultanan Ismail, Sultan Ismail. Atau enggak tahulah, pokoknya itu bagus gitu, gede banget. Pas dibuka. Kalau kamu mau ke masjid itu pakai mobil ya, gede banget. So ini ke masjid di sekitar Sultan Iskandar. Alah, kota Iskandar, masjid di kota Iskandar. I'm afraid that. The way you kiss me every night, I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows. After sholat, foto-foto dulu.
foto-foto lah wajib. Ya, regal. Mau orang dia yang liburan tapi tetap lugas itu kasihan banget sih. Sian Mian, kasihan. Jadi di samping masjid itu ada taman ya, cantik banget menurut aku. So itu tadi video di Malaysia aku. Nah ini untuk video minggu depan aku pergi kemana ya? Apakah aku nyewa kapal? Tonton aja, terus aku juga pergi ke Forest City. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. And see you next week. Bye-bye.